Halo teman-teman, kali ini kita akan coba review 32 for delivery. Ini ada dua varian car, itu car regular dan short car. Umumnya short car untuk pasar Eropa dan regular car ini untuk pasar Asia, Amerika juga masih pakai yang long car atau regular car. Ini seperti biasa, 32 for delivery ini base-nya base besi ya. Sejak pertama casting ini keluar selalu pakai base besi tahun 1989 first castingnya, casting pertama. Dan ini regular, bannya masih ban plastik. Baiklah, kita bahas satu-satu. Ini yang short car edisi Redline untuk pasar Eropa. Bannya itu ada garis merahnya, makanya disebut Redline. Tapi bukan Redline yang pertama, ini Redline reproduksi atau diproduksi ulang karena karnya ini tahun 2004. Kalau edisi Redline itu tahun-tahun lama, era-era jadul. Ini masih tahun 2004, baru 16 tahun. Sedangkan yang kedua, yang regular car yang atau long car, juga bannya juga sama. Kalau zaman dulu yang car lama atau blue car itu dia pakai kolektor seperti ini, kolektor item nomor 19097. Beda kalau yang sekarang ada tulisan di sini. Ini karena ini edisi Redline seperti itu. Untuk car ini ada 5 mobil. Pertama Sarvin School Bus for Delivery 1932, Eckrat, Pontiac Bonneville, dan Tail Dragger. Baru dapat cuman satu for delivery 1932. Yang lain masih belum dapat. Ini masih ada di marketplace ataupun di lelangan, baik Facebook, fanpage, dan lainnya. Masih tersebar banyak ini. Belum terlalu rare item, belum, masih belum. Cuma di gantungan biasa udah nggak ada lagi. Adanya di gantungan para kolektor. Demikianlah review singkat tentang varian car, short car dan long car 1932 for delivery. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.